untuk lawanan seterusnya. Dan ini dia kesebelasan utama bagi pasukan Pahang. Kita dapat lihat Dolah Saleh melakukan pertukaran dengan memasukkan ketua jurulatih Dolah Saleh. Dan pasti ramai ingat kekalahan yang amat besar pasukan Malaysia di bawah bimbingan Dolah. Dan ini dia starting 11 bagi pasukan PKNS juga. Perlawanan malam ni kita tolong pengadil 2 Ahmad Azwan Muhammad Rashid, dan tiupan whistle panjang telah pun diberikan oleh pengadil untuk memulakan perlawanan di dari kalah 2 pemain PKNS. Cuba untuk melakukan 1-2 dengan Noah Azam tadi yang tidak menjadi. Itulah saya katakan kelebihan Sumares, mampu mengelicik 2 atau 3 pemain dan boleh membahayakan barisan pertahanan PKNS jika tidak berhati-hati. Dan pertahanan yang dilepasinya bukan calang-calang pertahanan, K. Ruben yang dilepasinya. Satu sebagai penjuru yang pertama yang kurang baik dilakukan dari sebelah kiri. Namun satu lagi hantaran terus dalam kawasan berbahaya, tetapi dapat didakap oleh yang agak kental sekarang kerana mereka lebih tertumpu di bahagian tengah. Dan sekarang ruang untuk Kogi masuk dalam kawasan penalti. Sentuhan terakhir dari pemain PKNS untuk sepakan penjuru. Tes. Ya, kita lihat di situ Sumare melepaskan diri dari kawalan 2 pertahanan. Lorongan terus pada Kogi di situ. Kogi cuba untuk melorongkan bola ke tengah. Seorang pemain yang berbahaya. Sepakan penjuru dari Pahang. Terlepas 3 pertahanan PKNS. Dari penjaga gol terus cuba untuk menghantar bola ke dalam attacking third pasukan lawan, tidak menggunakan bahagian tengah. Dan kini Sumare dari sebelah kanan sekali lagi berhadapan pula dengan Nora Samase. Terus ke belakang untuk Kogi, rematan jarak jauh dapat ditepis keluar. Ke-13, itulah percubaan pertama yang boleh dikatakan percubaan yang menuju tepat ke arah gol. Dan sekali lagi Sumares yang membuat hantaran. Masih boleh dikatakan perlawanan ini memang kerap kali kita menyebut nama Sumare. Itu dia, sekali lagi Sumare mengangkat bola dalam kawasan permainan. Terus kepada goalkeeper. Dan kini PKNS pula mempunyai ruang dari yang sebelah kanan. Kosong larian yang kini cantik dilakukan tadi. Begitu orang cakap apa, begitu rugi kerana telah melepasi benteng pertahanan pasukan Pahang. Tapi satu crossing mungkin masih terlalu awal. Dan kini Safi Salih, kawalannya cukup kemas dari Safi. Namun seorang lagi pertahanan pasukan Pahang datang. Ya, kita di sini sekali lagi dah lepas dari Muslim, tetapi kemudian kiri dikawal oleh Zubi Azmi. Lepas kawalan dari Zubi, Safi Salih, baik kemas dari Safi Salih. Tolakan terus sekarang ini untuk Faris Ramli. Lepas dan dijatuhkan. Namun di luar kotak penalti, mungkin kad kuning akan diberikan. Ya, itu dia. Sudah pasti kad kuning kan, kerana kita dapat bagaimana satu terjahan yang begitu keras dilakukan. Lihat, sudah pun lepas. Sebenarnya macam mana itu? Panah ini adalah wilayah Sumare. Teruskan permainan. Kogi. Dari sebelah kanan pula Kogi. Terus saja dari Kogi. Satu lagi rembatan on target tepat ke angle yang begitu apa orang cakap luas untuk menjaringkan gol. Sebab ruang yang agak sempit di situ. Dia cuba untuk mencari sudut di sebelah kiri tiang pasukan PKNS. Goalkeeper telah bersedia. Dari sebelah kanan sekali lagi serangan dilakukan oleh pasukan Pahang. Terus saja pada Sumare. Kawalannya kemas masuk dalam kawasan penalti. Sumare cuba untuk melakukan cutback tadi. Singan tepat. Dan kini PKNS percubaan hanya sedikit saja melambung di atas palang untuk pasukan Pahang. Percubaan yang dilakukan pada menit dalam Pahang melakukan serangan di sini. Sumare lepas masuk dalam kawasan penalti. Sebenarnya beliau cuba untuk melakukan cutback bukan untuk melakukan percubaan terus. Dan ini dia peluang tadi untuk PKNS. Rembatan yang sedikit melepas Ramirez terus saja dalam kawasan penalti. Dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Pahang. Dapat pada Safi Salih. Turning dari Safi. Safi menanti di tengah kawasan penalti. Dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Pahang. Dapat kepada Mak Yeo. Tapi dapat sekarang tadi kepada Batanaka. Masih lagi Batanaka. Untuk Nur Azam. Batanaka. Pendek terus dari Batanaka untuk Mak Yeo. Kogi. Baik, tenang dari Kogi.
Di sini kita lihat tawaran dari Matthew dapat masuk ke tengah dan terus melakukan hantaran ketika pertahanan menjaga rembatan dan Nur Azam pula yang agak liar rembatannya. Dia cuba untuk mencari sudut di sebelah. Pada faham sekali lagi, mereka pasti akan mencari ruang di sebelah kanan. Kali ini bukan Sumare tetapi Matyo yang berada di sebelah kanan. Tidak lepas tetapi Matyo mendapat sepakan Bizi Azmi yang bersalahkan. Di sini kita lihat Matyo sudah pun melepaskan dirinya dan Azmizi menghalang dengan kaki kiri. Untuk kita lihat hanya sepakan dari sebelah kiri pintu gol pasukan PKNS. Satu lagi sepakan terus rendah ke dalam kawasan berbahaya dikeluarkan oleh pertahanan. Dia satu lagi sebagai penyeru baik kali ini dapat Koke. Masih lagi dalam kawasan pemain Kup. Satu lagi percubaan dari Kogi tadi. Ada serangan balas yang cuba dilakukan sekarang ini oleh pasukan PKNS. Faris Rombly tersekat Muslim Nur Azam. Masih lagi Nur Azam masuk dalam kawasan penalti. Kesilapan beliau sendiri memberikan bola kepada pemain lawan. Dapat kembali untuk Matyo. Lepas Matyo diapit oleh dua pertahanan ke atas. Masih lagi Freddy Davis. Ini saja satu percubaan di luar kotak penalti yang melambung tinggi. Ini dia percubaan yang dilakukan oleh Azam Aziz. Ini keperang begitu terlalu tinggi. Gerakan yang cantik daripada Matthew Davis ya. Helmi, bila masa saja tiupan whistle akan diberikan dan itu dia tiupan whistle panjang dari pengadil perlawanan Suhaizi Syukri untuk melakukan kesaran untuk mendapatkan kad kuning dan tiupan whistle panjang untuk memulakan 45 minit yang kedua telah pun diberikan oleh pengadil perlawanan tadi Suhaizi oleh Jafri. Dan kini untuk Pahang Matyo. Matyo berada di sebelah kanan pula lepas tending dari Matyo. Dia ditolak. Sebarang layangan kad di sini kita lihat bagaimana Azmizi menarik, tidak dapat menarik. Beliau terus menjatuhkan bola Matyo. Sekali lagi baik dari Taka, sedikit saja melepasi palang. Satu sepakan in-swinger. Okay, kita lihat sekali lagi Man untuk menjaringkan gol. Satu in-swinger yang cuba dilakukan. Memang ni memang ada intention dari beliau untuk melakukan jaringan terus. Baik, namun sedikit tinggi saja. Dia memang Matyo dia apik oleh 3-4 pemain Pahang. Masih lagi lepas, begitu juga dengan Sumari. Dijatuhkan pula, betul-betul di hujung petak penalti. Berang sekali Sumari kerana sudah berapa kali beliau dijatuhkan dengan sengaja. Sekali lagi Sumari memainkan peranan. Di sini kita lihat dia lepas dan terus saja dijatuhkan tadi oleh Safwan ataupun dijatuhkan oleh Romel di luar kawasan penalti sedikit saja. Kemas dari sekali Sumare dijatuhkan, namun advantage dibiarkan saja oleh pengadil. Larian dilakukan oleh Nur Azam Aziz untuk Matyo. Matyo sekali lagi lepas, dijatuhkan sekali lagi. Kali ini pasti ada kad untuk Kayum. Di sini Matyo lepas dan sebenarnya yang menjatuhkannya adalah Romel Ramirez. Dijatuhkan oleh Koge. Saja dalam kawasan berbahaya. Sayang dari Muslim. Itu gol yang terbuka. Rendah saja. Kembali pada Faris. Ruangnya sudah ditutup oleh Tarian Safi. Di awal permainan PKNS menawar mana kini Matthew Davis ditampan oleh pertahanan pasukan PKNS Azimi. Empat pertahanan yang berbeza dari separuh masa yang pertama. Baik dari Tanaka. Watanaka, masih lagi Watanaka ditolak. Hanya body contact. Baik, terus saja cuba untuk mencari. Dan
Nanti sekali lagi Matthew Davis, cantik dari Matthew Davis, oh, sepakat kaki kiri yang agak lemah dan terus kalau kesakit ada ruang untuk Mayo, namun keadaan Kay Huben di sana saya menggagalkan Mayo dari melakukan sebarang percubaan. Watanaka gagal melakukan decent contact di situ. Matthew Davis juga melakukan dari penegakan mereka terus saja mereka ini semarik. Antara dari semarik terus saja ke tengah. Tandukan dilakukan. Namun pemain PKNS mendakwa. Lepas dari semarik, cantik dari semarik masuk dalam kawasan berbahaya ke tengah. Satu gerakan yang begitu menarik. Mario. Sebelah kanan Matthew Davis masih lagi di manakah Sumare. Ini Sumare mendapatkan hantaran dari Matthew Davis. Oh, dari Sumare crossingnya cantik lirik, namun tidak ada pemain untuk menyambar hantaran dari Sumare. Mario sudah sedikit ke depan tadi. Setiap kali Sumare terus saja dalam kawasan penalti, tandukan, oh, terkena pala dan masuk gol. Safi Saleh, siapa lagi kalau bukan penyerang utama Malaysia ini untuk melakukan jaringan buat pasukan PKNS mendalui paham. Menit ke 91. Itulah kelebihan Safi Saleh yang saya katakan dari awal. Dialah pertahanan, dialah mikiran, dialah striker dan akhirnya dialah penjaring gol untuk pasukan PKNS pada malam ini. PKNS di penghujung kita lihat sekali lagi bagaimana sepakan penjuru tandukan pertama dari Safi terkena palang dan kemudian bola lantunan itu datang kembali kepada Safi Saleh dan beliau terus saja melakukan satu lagi tandukan. Tandukan kedua memang bijak. Dia nampak ada tiga pertahanan di sudut kanan tetapi melakukan tandukan ke sebelah kiri. Saya tidak terkejut. Itulah kehebatan Safi Saleh. Oh, itu dia. First dengan diving header. Ada sedikit sentuhan palang. Dan itu dia. Whistle panjang yang diberikan oleh pengadil pelawat.